Ya, matinya Jogo Bonito di sepak bola Eropa. Itulah headline berita yang berhasil menghiasi media sepak bola di dunia. Sebuah hal yang terjadi, usai Neymar mengungkapkan kemarahannya atas hukuman yang diberikan pada sahabatnya di timnas Brazil, Lucas Paqueta. Ya, seperti kita tahu, bermain untuk Lyon baru-baru ini Paqueta mendapatkan hadiah kartu kuning usai menunjukkan sebuah skill yang disebut dengan Rainbow Flick. Ia dinilai tak menghargai pemain lawan dan inilah larangan kepada pemain Liga Prancis untuk menunjukkan skill untuk mempermalukan tim lawan. Ya, di negara asalnya Brazil, sepak bola merupakan permainan yang dimainkan untuk bersenang-senang. Anak-anak turun ke jalan di sudut-sudut kota untuk bermain sepak bola. Mereka menjadikan sepak bola itu sebagai hiburan dan itu mengapa sepak bola selalu menjadi hal yang menyenangkan untuk orang-orang Brazil. Mereka menari sambil memainkan sepak bola di kakinya dan itulah yang selanjutnya membuat banyak dari para pemain sepak bola Brazil seperti bermain-main saat bertanding di lapangan. Lihat saja sosok Ronaldinho, Robinho, Neymar Junior hingga yang terbaru Lucas Paqueta. Mereka memainkan sepak bola indah yang dikenal dengan istilah Jogo Bonito. Ya, tapi tunggu. Ketika sepak bola dan keindahan seringkali menjadi bagian dari para pemain Brazil di lapangan, apa yang terjadi di laga lanjutan Liga Prancis berhasil kembali menarik perhatian dunia. Pasalnya, dalam sebuah momen Lucas Paqueta yang juga merupakan rekan Neymar di tim nasional Brazil harus menerima hukuman dari wasit usai mempertontonkan skill sepak bolanya di atas lapangan hijau yang menggiring bola di sudut lapangan melakukan rainbow flick dan ya, itu dinilai sebagai bentuk tak respect yang membuatnya mendapatkan kartu kuning. Ya, melihat kartu kuning yang didapatkan Paqueta usai menunjukkan skillnya di lapangan, Neymar Junior pun langsung buka suara. Melalui akun Instagramnya, penyerang Brazil itu mengirimkan sebuah pesan yang cukup menarik ketika ia menilai jika Jogo Bonito atau sepak bola indah telah selesai. Ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan, menunjukkan kartu kuning untuk menggiring bola. Langkah teknis adalah solusi, tidak masalah di mana di lapangan dan dilakukan atau di menit apa pertandingan. Ini terjadi pada saya musim lalu, dan musim ini Paqueta. Sejujurnya, saya tidak mengerti alasannya. Jogo Bonito yang terkenal itu sudah selesai. Nikmatilah selagi bisa, tulis Neymar di akun media sosialnya. Ya, kemarahan Neymar sendiri cukup bisa dimengerti. Pasalnya tak hanya Paqueta saja yang mendapatkan perlakuan tersebut. Mundur ke belakang, Neymar Junior juga pernah mendapatkan perlakuan yang serupa, di mana kala itu saat dirinya coba menunjukkan skillnya di depan pemain lawan, Neymar justru mendapatkan kartu kuning dari pengadil lapangan hijau. Swearing off to the former Nice man. Neymar toying with this Montpellier team now. It was Jérôme Brisard saying to Neymar, I sincerely hope he's asking him not. Ya, jadi itulah cerita terbaru bagaimana Neymar Junior bereaksi atas apa yang menimpa Paqueta usai mendapatkan kartu kuning akibat menunjukkan skill rainbow flicknya di atas lapangan hijau.